tangan. Oke. Kita mulai ya dalam hitungan ketiga, balonnya dioper ke temannya. Satu, dua, tiga. Iya. Oper Bu, oper. Jangan di itu Bu, jangan di, jangan pakai tangan dua, harus di gitu, dibantolin pakai tangan. Oke, kita ulang ya, kita ulang Bapak Ibu, kita ulang. Kita ulang yang tadi, gladi dulu, latihan dulu. Pemanasan dulu yang tadi. Pemanasan dulu. Oke. Oke, kita mulai ya. Siap? Siap Bapak Ibu? Jadi balonnya dilempar, diutal. Opernya dilempar. Ah, yang ini melanggar. Ini meja ini melanggar ini. harus dibantulkan. Ah, yang mana pecah tadi? Pecahnya di mana? Di mana tadi pecah? Oke, kelompok ini maju ke depan semuanya. Kelompok ini maju ke depan semuanya, sini. Ayo Bu. Ayo sini Bapak Ibu, maju ke depan sini. Iya, bisa kita mulai Bapak Ibu? Kita mulai, siap-siap. Membentuk kelompok 4. Ayo mana? Ini lebih, ini 5, ini lebih. Yang belum dapat? Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu kira-kira ya. Iya, itu baru pemanasan dulu. Ya, tepuk tangan lagi biar semangat. Iya. Kita mulai ini serius ya. Kalau di TikTok katanya jangan menyek-menyek. Kalau di TikTok. Bapak Ibu punya TikTok semua kan? Nah, berarti tahu kata menyek-menyek. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, membentuk kelompok 6. Ayo, mana yang belum dapat? Lebih. Ini mana lagi? Kita ulang. Kurang bersemangat. Yang enggak dapat kelompok kita siram pakai tepung kering ya. Siap-siap. Bukan saja cuma ulang tahun, yang enggak dapat kelompok dimandiin tepung kering. Jadi serius Ibu-ibu ya. Kita mulai ya. Membentuk kelompok 3. Ayo. Yang mana yang dapat? Ini ya. Oke, kita ulang lagi. Ulang lagi. Maklumlah Ibu ya. Karena masih terlalu muda, jadi perlu banyak pemanasan. Jadi maklum Bapak Ibu, karena masih muda-muda semua. Masih ABG-ABG semua ini. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, membentuk kelompok 8. Kita cek, 1, 2, 3, 4 cukup. Ini 1, 2, 3, 4 lebih. Ini lebih. Ini ibu. 1, 2, 3, 7 kurang. Ibu kelompok. Oh.
Oke, lagi ya, lagi Bapak Ibu. Lagi. Membentuk kelompok, siap Bapak Ibu? Siap? Membentuk kelompok 5. Ayo. Ayo. Mana yang enggak dapat? Ya, yang enggak dapat tereliminasi, silakan duduk. Yang enggak dapat, silakan duduk, tereliminasi, silakan duduk. Yang enggak dapat kelompok, silakan duduk. Silakan duduk Ibu, kembali ke meja. Yang enggak dapat, tereliminasi. Oke, sisa ini kita adu lagi. Membentuk kelompok 5. Ah, masih tetap. Oke. Sekarang kita uji ice breaking yang tadi ya, ice breaking yang tadi dulu. Oke, baris dulu. Baris ice breaking tadi, apa ice breakingnya tadi? Saya senang, hidup sehat, bersemangat. Bisa dimulai? Iya, kita adu kecepatan ya. Saya senang, hidup sehat, bersemangat. Lagi. Saya senang, hidup sehat, bersemangat. 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 Tepuk tangan. Oke, kembali membentuk kelompok seperti tadi ya. Siap Bapak Ibu, membentuk kelompok 7. Satu, dua. Ini kurang, yang mana yang cukup? Mana? Ini cukup? Ya, ini tersangka. Ini langganan, itu juga gak cukup itu. Yang gak dapat kelompok tereliminasi, kembali ke meja masing-masing yang gak dapat kelompok. Ah, yang ini kena hukuman ini, kena coret sama bibir. Oke, tinggal yang ini ya, sisa yang ini. Membentuk kelompok 8. Ayo. Yang gak dapat kembali ke meja. Gak dapat hadiah berarti. Sisa berarti 8 orang. Oke. Ayo Bu sini Bu, ke tengah Bu. Setelah ini siap-siap meja yang tengah ya. Setelah ini siap-siap meja yang tengah, nanti kena gilir semua. Membentuk kelompok 2. Ah, dapat semua. Oke, sekali lagi ya. Membentuk kelompok 5. Iya, yang gak dapat kembali tereliminasi. Iya. Oke, terakhir ini. Membentuk kelompok 2. Yang gak dapat silakan kembali tereliminasi. Oke, tinggal 4 orang membentuk kelompok 3. Ayo satu orang tereliminasi. Oke, yang 3 orang silakan duduk dulu sambil nunggu kelompok yang tengah. Silakan kami undang kelompok yang tengah maju ke depan Bapak Ibu. Ini untuk dapat hadiah ya. Untuk dapat hadiah tunggu dulu, duduk di sini Ibu. Ya, tunggu ya. Ayo Ibu-ibu yang di kelompok tengah, ayo maju ke depan. Di sini hadiahnya adalah uang tunai yang tersedia di dalam amplop Bapak Ibu. Ya. Ini uang tunainya ya. Yang beruntung, yang berhasil dalam permainan ini akan mendapatkan uang tunai. Iya, permainan ini untuk mendapatkan atau memperebutkan uang tunai yang tersedia di dalam amplop. Ada lagi hadiah yang lebih utama lagi, pergi haji bagi yang mampu.
Iya, sudah punya pasangan semua? Oke, kalau saya bilang telinga, pegang telinganya. Kalau saya bilang kepala, pegang kepalanya. Pakai tangan dua. Kalau saya bilang perut, pegang perutnya. Oke? Kalau saya bilang pipi, pegang pipinya secepat mungkin. Oke? Oke, yang terlambat kita beri hukuman. Yang salah pegang, apalagi kita beri hukuman. Oke, kita mulai lagi. Tangan siap, posisi tangan siap, ya. Telinga. Iya, berarti masih ingat ya telinganya ada di sini. Kemudian kepala. Iya, telinga, pipi, kepala, telinga, perut. Ayo. Yang mana yang telat itu yang tereliminasi ya, enggak dapat hadiah nanti. Kita mulai lagi, siap? Kepala, pipi, pundak, telinga, perut, kepala, kaki. Yang mana tadi ini? Ah, barisan ini kembali ke tempat, tereliminasi barisan ini. Ayo. Yuk balik ke tempat, tereliminasi. Ayo kembali ke mejanya. Yang tersisa di depan membentuk pasangan lagi, barisan berpasangan lagi. Ayo Bu, membentuk pasangan yuk, masing-masing ada pasangan yuk. Berhadap-hadapan. Oke, kita mulai. Siap ya. Kepala. Tangan. Ibu ini salah. Ibu dapat amplop. Oke. Selamat, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Silakan Ibu kembali ke mejanya. Iya, foto dulu, foto. Oke, masih kita lanjut Bapak Ibu kegiatannya. Pasangan berhadap-hadapan. Diberikan jarak sedikit Ibu, jarak sedikit, geser, izin geser ke sana lagi Ibu, geser ke sini lagi Ibu, geser lagi Bu. Ya, geser lagi Bu, geser sini biar agak ruangnya agak luas. Ibu tetap di sini ya, berjarak ya Bu ya. Ini balonnya dioper ya Bu, dilempar ya Bu, jangan dipegang ya. Ya, dioper di seperti itu ya. Seperti itu. Jangan dipegang, tidak boleh bertahan lama, ya. Ya, kita coba ya, 1, 2, 3, ya, langsung dioper. Gak boleh dipegang. Ya, seperti itu ya. Ya, terus dioper Ibu. Jadi dioper terus, siapa yang bisa memperebutkan balonnya nanti dapat hadiah ya. Oke, ini pemanasan ya. Stop dulu Bu. Ini pemanasan ya. Kita mulai ya. Oke. Iya, yang penting ini nanti dioper balonnya. Begitu saya bilang tangkap balonnya, itu harus ditangkap balonnya. Siapa dapat balonnya itu dapat hadiah. Oke? Paham Ibu ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oper Bu, ya. Ya, terus Bu. Oke, siap-siap Ibu. Siap-siap kalau saya bilang tangkap, balonnya ditangkap. Iya, oke, siap Ibu. 1, 2, 3, tangkap. Ibu itu melanggar, Ibu melanggar, ya. Oke, kita ulang ya. Jadi begitu waktu tangkap, Ibu rebut balon ini ya, siapa yang dapat balon ini dapat hadiah. Oke, mulai ya, 1, 2, 3. Iya, terus Bu, terus. Ayo lagi Bu, ayo, jangan terlalu tinggi supaya bisa menangkap balonnya. Iya. Oke, sudah mulai paham Ibu? Pemanasan dulu maklum, karena usianya
masih remaja kan perlu pemanasan berulang kali. Oke, sekarang serius ya. Nanti rebutan, jadi rebutan. Kalau saya bilang tangkap balonnya, ditangkap balonnya, direbut ya. Direbut ya. Yang dapat balon itu yang dapat hadiah. Ya. Oke. Mulai 1 2 3. Lanjut Bu, terus Bu. Oke, siap-siap. Terus, terus oper Bu. Terus oper Bu. Oke, tangkap balonnya. Nah, Ibu ini yang dapat, ini dapat hadiah dari Bank BNI. Ya, ini Bu, ini Bu, ini balonnya Bu. Hadiahnya Bu. Iya, selamat ya Bu ya. Iya. Ibu yang lain maaf, silakan kembali ke tempat duduk ya. Oke. Willingly, I wait for you. All my love and all my life, I would give for you, only you, with you and mine, with you belong to me. And all the time wanting you to give for me, I want you to know I love you so. Oh, could it be you to need me where I sing time. Say you'll be mine, my love. Night and day, today, in dreams, be your comfort, giving your love so divine. You call me.
Adalah
kemari masih ada namaku di hatimu. Ini sirna sebuah persembahan lagu mewakili angkatan 75. Andaikan seorang kan datang menghibur hati sedang sunyi. Padamu sorak kekal abadi insan. Jika seorang kan datang menghibur hati sedang sunyi, aku kan mengabdi padamu seorang kekal abadi insani. Namun ku mohonkan kepadamu, janganlah kau bimbangkan cintaku dikala sedang pilih harapanku seorang saya. Dikaulah sayang pujaan hati
Ayo, silakan. Happy-happy kita setahun sekali, insya Allah. Andaikan seorang kan datang menghibur hati sedang sedih, aku kan mengadu padamu seorang kekal abadi insan. Dikala hati sedang pilu, harapanku seorang saya. Dikaulah saya pujaan hati saling. Sirul, aku masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin kasih, ingin cinta, ingin sayang, sama juga seperti dirimu. Tapi mengapa dirimu selalu menganggapku sebagai musuh, seakan kau tak pernah. Aku juga masih punya perasaan sama seperti ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang, sama juga seperti sudah tak cinta, kalau sudah tak sayang, janganlah kau katakan pada semua orang, janganlah kau katakan pada semua orang. Tidakkah kau sadari, biar jelek begini, tetapi aku masih bekas pacarmu juga, yang pernah kau cintai, yang pernah kau sayangi. Biar sudah benci, cukup di dalam hati. Aku juga masih punya perasaan sama seperti ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang, sama juga seperti dia.
sudah tak cinta, kalau sudah tak sayang, janganlah kau katakan pada semua orang. Ada saweran ini, ini saweran langka ini. Tidakkah kau sadari kau jelek begini, aku gak masih bekas pacarmu jua, yang pernah kau cintai, yang pernah kau sayang. Biar sudah benci cukup di dalam hati, aku juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Oke, lanjut. Yang keberapa? Lanjut, lanjut. Terlambat, terlambat. Ayo, maju, maju. 79. Akor. Ya, selamat, terima kasih. Yang lebih simpel, sebentar lagi ada pemilihan gubernur dan wali kota. Pilkada di bulan berapa? Jangan berteriak di belakang. November. Ya udah benar. Ini penasihat kita ini. Kualat kapan dari yo. Oke, Bapak Ibu. Pemanggilan formatur, tenang formatur. Kak Mariono ge nyampe. Oke, Bapak Ibu, tentunya kita sudah waktunya untuk beristirahat, tapi sebelum istirahat ada informasi dari panitia bahwasanya ada pemanggilan formatur baru. Aku panggil biar lebih singkat ya, rekan-rekan sekalian, bahwa pada saat ini kita dalam keadaan vakum, jadi tanpa kepengurusan. Jadi kalau nahoda tuh kapal tuh katik nahoda, dia bakal nabrak sana nabrak sini. Jadi sehubungan dengan hal itu, kan banyak cara untuk memilih dengan kepengurusan ini. Bisa dengan fulling, yaitu kita menunjuk satu-satu, itu makan waktu yang panjang. Bisa dengan formatur. Formatur kita menunjuk beberapa orang, formatur inilah nanti yang akan menunjuk, mempercayakan siapa yang bakal menjadi kepengurusan. Setuju? Kita mau fulling apa mau formatur? Kalau saya pribadi saran formatur yang lebih ringkas dan lebih cepat lah gitu. Oke, saya formaturkan ya. Baiklah, kami sudah kesepakatan. Jadi kita formatur ini terdiri dari 7 orang, di mana rekan-rekan 7 orang inilah yang kita percayakan untuk membentuk kepengurusan ini sendiri. Pertama, ini bukan pribadi saya, ini tadi sudah kesepakatan dengan beberapa teman-teman, panitia, ketua paguyuban dan senior-senior. Jadi pertama, satu, Ayu Mariati, angkatan tahun 71 sebagai formatur. Kedua, Kanda M. Rum, tahun 71. Ketiga, Kak Rojak, tahun 74. Kelima, Saudara Ishak Bakri, tahun 75. Kak Rojak tadi tahun 74 ya. Saudara Ishak, tahun 75. Edi Hendarsa, tahun 76. Rosmiati tahun 77 dan Helmi tahun 77. Jadi ada 7 orang kami percayakan kepada rekan-rekan atau kakak-kakak yang 7 orang ini kami bentuk sebagai formatur. Silakan kakak-kakak untuk memilih kepengurusan yang akan datang. Posisi kita berikan ke meja pojok. Nanti setelah selesai mungkin di kesepakatan daripada kakak-kakak akan kita tetapkan kepengurusan periode selanjutnya. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf.
Wasilah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, isoma kita laksanakan selama 60 menit atau 1 jam dan kita berkumpul lagi insyaallah di tempat ini di pukul 13.00. Silakan Bapak Ibu untuk melaksanakan istirahat, sholat dan makan.